السلام عليك يا حبيب إله العالمين يا من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين السلام عليكما يا سيد الشباب أهل الجنة أجمعين السلام على السادات المأسومين السلام على جميع أنبياء الله ورسوله وملائكته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan mempergunakan kesempatan sekarang ini untuk satu nama besar di dalam sejarah perjuangan Menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman, nama yang sebetulnya dimuat dalam banyak kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab yang berkaitan, terutama tentang perjuangan ahlul bait, tapi nama yang tidak begitu dikenal di kalangan kaum Muslimin pada umumnya secara mayoritas. Di Indonesia mungkin nama ini baru muncul populer belakangan ini. Saya mengambil tema hari ini Zainab alaihassalam ibnatu zahra'i wa fida'i Zainab alaihassalam putri az-zahra' dan pahlawan di dalam pengorbanan, saya mengambil judul ini dari sebuah buku yang ditulis oleh Ahlus Sunnah. Tapi sebelumnya, bimuna sabati wiladati batolati karbala lakum minal amaki maqi wa watabrikat sehubungan dengan kelahiran pahlawan karbala saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam ucapan tahniah, ucapan selamat dan ucapan untuk keberkahan kita semua. Dan saya mulai juga pembicaraan kita sekarang dengan mengucapkan salam kepada Assalamualaikum ya Zainab al-Kubra. Salam bagimu wahai Wahai Zainab Al-Kubro Tadi judul yang saya berikan untuk pengajian sekarang ini Zainab alaihissalam ibnatu Zahra wa batulatul fida Diambil dari sebuah buku tentang Sayyidah Zainab Yang ditulis oleh orang Mesir Ahlu Sunnah Jadi kita bicara tentang Sayyidah Zainab Dari penulis Ahlu Sunnah kalau kita perhatikan judulnya ini Zainab radhiyallahu anha. Sekaligus menunjukkan bahwa kitab ini benar-benar ditulis oleh seorang ulama ahli sunnah. Saya sedang mencoba meneliti siapa Ali Ahmad Shalabi yang menulis kitab ini. Di Indonesia ada seorang tokoh Mesir, pernah tinggal di Indonesia 6 tahun, namanya juga Ahmad Shalabi. Kalau kalian ini, bapak-bapak itu pernah belajar di UIN, nama Ahmad Shalabi itu sangat terkenal. Dia menulis banyak sekali buku-buku yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya Peradaban Islam. Dia pernah menulis tentang Indonesia dengan sangat bagus. Indonesia kamaro ituha, Indonesia yang seperti saya lihat dan dia bercerita bahwa Indonesia itu negeri yang luar biasa Anda bisa berpindah dari musim dingin ke musim panas hanya dalam waktu satu jam dan dia cerita tentang perjalanan dari puncak sampai ke Jakarta pindah dari kata musim dingin ke musim panas hanya dalam satu jam negeri yang katanya digambarkan dalam Al-Quran seperti gambaran surga. Katanya seperti air mengalir, ada pepohonan yang rindang, kemudian rumah-rumah yang indah, seperti villa-villa di puncak. Untungnya dia lihat Indonesia dulu, kalau sekarang ini dari puncak aja udah panas. Puncak sudah bergerak dari musim dingin ke musim semi, dan sekarang perlahan-lahan mungkin turun ke bawah masuk ke musim panas. Tapi judulnya kalau saya tidak salah The Indonesia Kamara Aituha terus di bawahnya disebut Jannatul Masakin. Indonesia itu surga yang dihuni oleh orang-orang miskin. Ini surga kita ini tapi penduduknya di zaman dia datang penduduknya orang-orang miskin. Orang Mesir itu ngiri dengan Indonesia yang indah, surga dengan kekayaan alam yang luar biasa tapi dihuni oleh orang-orang miskin Jannatul Masakin itu penulisnya Ahmad Shalabi. Tapi saya menduga Ali Ahmad Shalabi itu hanya satu keluarga aja dengan Ahmad Shalabi yang di Indonesia. Itu dugaan saya saudara-saudara boleh meneliti lebih lanjut. Karena dia ini salah seorang pengurus dari Al-Idarah Az-Zainabiyah. Al Menarik di Mesir itu ada kuburan Sayyidah Zainab. Dan tempatnya disebut Zainabiyah. Ketika demonstrasi yang pertama menjatuhkan Mubarak, mereka berkumpul mula-mula dari makam Sayyidah Zainab yang di Mesir. Tapi kalau sudah pergi ke Kairo, di situ ada kuburan Sayyidah Zainab. Kalau sudah pergi ke Damaskus, di situ juga ada kuburan Sayyidah Zainab yang dijaga dengan ketat oleh Hizbullah dan para pecinta Sayyidah Zainab dari serangan ISIS pernah kena serang juga umumnya ISIS itu berhasil dalam menyerang kuburan biasanya tanpa perlawanan dari kuburan itu kecuali di kuburan Sayyidah Zainab mereka menyerang kuburannya Ammar bin Yasir dibom dari atas. Kemudian kuburannya digali. Tapi khusus kuburan Sayyidah Zainab di Damaskus juga di Mesir dalam keadaan terjaga sampai sekarang. Ini Ali Ahmad Salabi adalah pengurus dari administrasi Sayyidah Zainab di Mesir. Dan Ahmad Salabi yang saya bicarakan pernah datang ke Indonesia enam tahun itu tampaknya bukan pengurus idara. Untuk sudah ketahui juga, idara Zainabiyah itu di Kairo di Mesir itu bukan diurus oleh orang Syiah. Yang jarak ke situ ahlu sunnah, pengurusnya juga ahlu sunnah. Dan kabarnya di situ juga disimpan kepala Imam Hussein. Jadi kepala Imam Hussein itu ada Dua satu disimpan di Karbala, satu lagi disimpan di Kairo. Tapi kalau saudara heran kok bisa ada kuburan dari satu orang berada di berbagai tempat, tanya sama orang Makassar. Tokoh mereka di Makassar itu, Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu kuburannya di Makassar ada, di Banten ada, di Sri Lanka. Saya pernah ke Sri Lanka, ada kuburan juga dan di Afrika Selatan ada kuburan mana yang benar tanya sekali lagi sama orang Makassar dan orang Makassar akan berkata wallahu alam bisawab Kadang-kadang orang demi memuliakan seseorang dan mengambil berkahnya, mungkin saja diambil serbannya, dimakamkan di situ, atau diambil jubahnya, dan semua tersebar supaya orang-orang bisa berziarah kepadanya. Kalau saudara pergi ke Afghanistan di kaki pegunungan yang kadang-kadang dilanda gletser, avalanche, gumpalan-gumpalan salju dari bukit, itu ada tempat yang disebut Mazares Sharif dan katanya di situ dikuburkan Imam Ali. Jadi Imam Ali dikuburkan di Afghanistan di Mazares Sharif. Ada orang Indonesia yang menceritakan perjalanan dia melewati Afghanistan yang kelam. Sudah baca bukunya itu sangat bagus. Cerita tentang Mazaresari, Bagaimana orang berbondong-bondong berziarah ke makam Imam Ali yang ada di Afghanistan. Kalau itu sih perkampungannya adalah perkampungan para pengikut Ahlul Bait. Kembali lagi kepada Ali Ahmad Shalabi. Ali Ahmad Shalabi menulis sebagai seorang tokoh ahli sunnah yang ingin menghidupkan satu nama yang tampaknya ingin melawan lupa di kalangan ahli sunnah. Untuk bukunya ini, kalau saya tidak salah juga, bukunya itu pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, diterjemahkan oleh seorang lulusan Mesir, Khadijah namanya. Mungkin kita mau mencari, mengumpulkan buku ini, kalau bisa sudah cari di toko-toko online, walaupun fotokopi itu sangat penting. Itu buku tentang tokoh Ahlul Bait yang pertama di Indonesia. Mungkin ia menerjemahkannya dari buku ini. Zainab alaihissalam, ibnatul Zahra, Wabatulatul Fadfida. Nah, buku ini diterbitkan tadi oleh Ali Idarah Zainabiyah. Kitab yang sangat lama sekali, saya tidak tahu apa diterbitkan lagi. Terutama pada waktu sekarang. Tapi diberikan pengantar oleh seorang tokoh besar juga di Mesir. Orang pernah belajar di Mesir, pasti mengenal dia, Dr. Abdul Halim Mahmud, penulis kitab tasawuf yang menghidupkan kembali tasawuf sesuai kata dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menulis itu karena melihat bahwa tasawuf sudah mulai disimpangkan oleh banyak orang. Di Indonesia sekarang ada yang disebut urban sufism, tasawuf di masyarakat kota, dan itu tasawufnya tasawuf ngaco dalam pandangan Abdul Halim Mahmud. Yang benernya dulu ada yayasan Tazkiyah, tapi udah bubar. Yang populer sekarang tasawuf itu yang deket-deket kepada klinik, yang gaib-gaib, dikubur hidup-hidup. ...karena kalau sudah dikubur mati lagi... ...sudah tidak tasawuf lagi. Dia sudah melihat hakikat yang sebenarnya. Nah, Dr. Abdul Halim Mahmud... ...juga pernah diangkat menjadi menteri. Kalau di Indonesia menteri agama... ...di Mesir disebutnya Wizaratul awqaf. Abdul Halim Mahmud juga... ...menulis banyak kitab tasawuf. Dia... ...salah seorang pemikir. Juga dia ini mungkin pemikir... ...antara islamis dan liberal. Karena... Sebut Islamis dia menekankan sekali supaya kita menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara tanpa menjelaskan bagaimana pelaksanaan syariat Islam itu di negara tapi dia terutama merujuk kepada syariat Islam biasanya kalau pejuang syariat Islam yang dirujuk itu atau yang menjadikan fokus perhatian dia ialah hudud masalah hukum kalau mencuri dipotong tangan kalau berzina dilempar batu, semua hukum yang sekarang bertentangan dengan hak asasi internasional. Ia juga termasuk tokoh dalam al-majlisul a'la li islamiyah, semacam majelis ulama'nya untuk di Mesir. Sudah bisa mendownload buku ini, ya di internet aja cari. E, itu ada dua Jumlah halamannya 300 halaman. Jadi sekarang kita akan bercerita tentang Sayyidah Zainab melalui kacamata tokoh-tokoh Ahlus Sunnah. Abdul Halim Mahmud memberikan pengantar untuk buku ini dan saya memberikan pengantar untuk pembicaraan sekarang ini sebelum kita masuk ke situ. Diterbitkan oleh Bizaratul Awqaf, Al-Majlisul Al A'la Lishunil Islamiyah, Lajnah Ta'riful Ta Islam. Ibnatu Zahra wa Batadatul Karbala Zainab radhiyallahu anha disusun oleh Al Ustad Ali Ahmad Salabi di Mesir Al Ustad itu profesor kita akan baca pengantar dari Abdul Halim Mahmud beliau memulai mengantarkan cerita Sayyidah Zainab itu dengan mengutip sebuah hadis ini diriwatkan oleh Bukhari dari Zaid bin Arqam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Inni tarikun fikum ma intamasakatum bihi lantadillu ba'di Aku tinggalkan bagi kalian sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya Kalian tidak akan sesat sepeninggalku Ahaduhuma a'udomu minal akhar Yang pertama lebih agung daripada yang lainnya Aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang tidak akan kamu sesat selama-lamanya. Di dalam riwayat yang lain, aku tinggalkan kepada kamu dua hal yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tampaknya dalam kalimat ini juga, itu asalnya ada dua hal. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang kamu tidak akan sesat. Apa buktinya bahwa di sini ada yang dua hal yang dihilangkan? karena ahaduhuma salah satu di antara yang keduanya itu lebih agung daripada yang lain. Yang pertama adalah kitabullah tali yang terjulur dari langit ke bumi. Hablum mamdudun minas sama'i lal ard wa roti ahli baiti. Dan yang kedua adalah keluargaku. Walayyatafarraqa <tutup> hatta yarida alayya alhawd dan keduanya tidak akan berpisah sampai mereka datang keduanya kepada aku di telaga. Fangzuru Maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya. Hadis ini diriwatkan dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang lain. Sayyidah Zainab kata dia adalah bagian dari Ahlul Bait. Yang tentang dia, kita diwajibkan untuk berpegang teguh. Dia adalah rangkaian pembawa ajaran Islam Al-Muhammadi, pembawa ajaran Islam yang asli berasal dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidah Zainab menggabungkan dua kemuliaan. So, saya ingatkan bagi saudara, penulis ini ada penulis Ahlu Sunnah. Yang sangat memuliakan sahabat. Abdul Halim Mahmud itu seorang tokoh sufi, tokoh ahli sunnah dari Mesir. Jadi, kalau saya mau tanya, wah, ini ceramahnya orang Syiah? Enggak, saya sekarang boleh jadi orang Syiah, tapi saya jadi juru bicara sunni. Kata dia, "Saidah Zainab menggabungkan dalam dirinya dua kemuliaan: kemuliaan sebagai sahabat Nabi dan kemuliaan sebagai keluarga Nabi." Jamaah bainal qorabah menggabungkan di antara kekerabatan dengan kemuliaan tabi'in. Walaupun sebetulnya Sayyidah Zainab binti Ali radhiyallahu anha dia menggabungkan bainal qorabah sebetulnya dengan sahabat karena dia sahabat juga. Jadi Sayyidah Zainab itu disebut sahabat karena dia pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi dia pasti sahabat, tapi sekaligus dia juga keluarga Nabi. Tapi Sayyidah Zainab kemudian sempat hidup pada zaman Imam Hussein dan ikut menyaksikan Karbala. Dia dimasukkan dalam kelompok tabiin, tapi sekaligus juga keluarga Nabi. Kalau dia mengambilnya sebagai tabiin ini, jadi dia menggabungkan antara Al-Qurabah, kekerabatan dengan Nabi, dan juga sebagai kemuliaan tabiin. Inna ummaha Fatimatu Zahra, ibunya Fatimat Zahra, ahabbu auladir Rasul sallallahu alaihi wasallama ilaih, wa aqrabuhum ila qalbihi wa nafsihi. Jadi dia putra Sayyidah Fatimah. Sayyidah Zainab itu manusia luar biasa. Dari segi nasab, bapaknya Imam Ali yang mendapat wasiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk melanjutkan ajaran Islam, ayahnya adalah orang yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Islam, sehingga ada sebuah puisi yang mengatakan kalau tidak karena pedang dia, tidak akan pernah tegak Islam. Kalau tidak karena pedang dia dan harta Khadijah, tonggak-tonggak Islam itu tidak akan tegak. Dan Khadijah adalah nenek dari Sayyidah Zainab. Jadi neneknya itu Khadijah. Salah seorang perempuan di antara empat perempuan yang Sayyidatun Nisa'il Alamin. Perempuan penghulu, perempuan paling mulia di dunia. Yang empat itu ialah satu Asiyah binti Mazahim, perempuan yang mempertahankan imannya di tengah-tengah tirani Firaun. Kemudian Maryam binti Imran, perempuan yang melahirkan Isa yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai nama satu surat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengenang Maryam Maryam dan perhatikanlah dalam Alkitab tentang kisah Maryam. Yang ketiga Khadijah binti Khwaylid. itu neneknya Sayyidah Zainab dan ibunya perempuan yang keempat Sayyidatun Nisa'il Alamin yaitu Sayyidah Fatimah. Dua dari perempuan yang paling mulia di seluruh alam ini mempunyai pertalian darah dengan Sayyidah Zainab. Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Sayyidah Zainab lahir, seperti dikatakan oleh Ustaz Miftah tadi, Sayyidah Zainab lahir pada tanggal 5 bulan 5 tahun kelima Hijriah. Bulan lima yaitu bulan Jumadil Awal, tanggal lima Jumadil Awal pada tahun kelima hijrah. Lima tahun setelah Rasulullah hijrah, pada waktu Sayyidah Zainab lahir, Rasulullah sedang bepergian, sedang dalam keadaan safar. Lalu kedatangan Rasulullah ditunggu. Ketika Rasulullah kembali ke Madinah, waktu itu Sayyidah Zainab sudah lahir. Suami dari Sayyidah Zainab adalah Abdullah bin Ja'far At-Toyar. Itu yang kata Rasulullah pada perang Mu'tah, ia terbang ke surga. Karena kedua tangannya dipatahkan oleh musuh-musuhnya dan Allah gantikan dengan sayap dan dia terbang ke surga. Karena itu dia mendapat gelar Ja'far At-Toyar. Ja'far at juga tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Sebetulnya nama lengkapnya Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far putra Abi Thalib. Yang pertama kali salat di belakang Rasulullah bersama Imam Ali. Abu Thalib pernah menyuruh ikuti itu saudaramu, ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hijrah ke Habsi. Hijrah ke Afrika membawa rombongan para pengungsi Islam, dan di Habsi itu, seperti kita ketahui, ia berdiskusi, mungkin diplomasi pertama dalam sejarah Islam, ketika ia membela keyakinan para pengungsi itu, dan kemudian Raja Habsi menerimanya dengan linangan air matanya, dan menurut satu riwayat Raja Habsi itu masuk Islam. Dia tersentuh karena ketika ditanya, "Jafar, apa ajaran agama kamu itu?" Waktu itu ada datang Amr ibnul As, masih musyrik. Dia meminta supaya Jafar diekstradisikan, dikembalikan lagi ke Madinah untuk mereka bunuh. Tapi Raja Habsi waktu tanya kepada Jafar, "Apa yang diajarkan oleh agama kamu itu?" Lalu Jafar hanya membacakan surat Maryam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'far membaca surat Maryam Kaf ha zikru rahmati rabbika abadahu zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya dan raja habsi berlinang-linang air matanya setelah itu malah kemudian masuk Islam menurut satu riwayat dan Rasulullah mensalat gaibkan dia dari jauh berkat pembicaraan Ja'far. Kemudian Ja'far pada waktu di itu Ja'far melahirkan Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far yang nanti menjadi suaminya Sayyidah Zainab juga anak pejuang lahir di tempat pengungsian. Dan Abdullah bin Ja'far terkenal oleh para ahli hadis diriwayatkan dia ini Abdullahnya aja, Ja'farnya juga orang yang sangat dermawan. Putranya Abdullah bin Ja'far sangat dermawan. Disebutkannya Jawa dan Sahian, Zofiran, semua kata-kata untuk orang yang sangat dermawan. Diungkapkan untuk Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu setelah ayahnya meninggal dunia, Ja'far atau Yar itu meninggal dunia, ia dipelihara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berhasil di dalam perdagangannya, ia menjadi orang yang paling kaya. Beruntung kalau orang kaya itu mempunyai sifat pemurah, karena kalau orang miskin punya sifat pemurah, gampang sekali bangkrutnya. Jadi ini orangnya kaya, katanya hanya untuk Imam Ali itu dua sifat bertentangan itu kata Imam Syafi'i beradu. Imam Ali itu hidup miskin, hidup sederhana, tapi dia dermawan. Malah saya menduga orang miskin lebih dermawan daripada orang-orang kaya di Indonesia ini. Paling tidak Sam untuk pemilihan umum nanti orang miskin yang paling dermawan. Jadi Ja'far atau Yar itu punya istri namanya Sayyidah Asma binti Umesh. Sayyidah Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais juga punya sejarah tersendiri. Sayyidah Asma binti Umais adalah istri Ja'far bin Abi Thalib. Dan kedua-duanya pada waktu Zainab lahir ikut menyaksikan kelahiran Sayyidah Zainab. Waktu Sayyidah Zainab begitu lahir diperlihatkan kepada Ja'far, kepada Asma binti Umais istrinya Ja'far bin Abi Talib kemudian ia ambil bayi itu kata pada kedua tangannya dan dengan terpesona ia berkata ya benatar Rasulillah wahai putri Rasulillah walaupun sebenarnya cucu ya ada sebuah buku tentang Sayyidah Zainab judulnya Hafidatu Rasulillah Sayyidah Zainab sebagai cucu Rasulullah tapi di sini dia panggil wahai putri Rasulullah maksudnya ya kepada Sayyidah Fatimah Ya bennata Rasulillah innaha sabihatun biki fi jamalil khalqah wa takwin bal anna jamalan nubuwah la fi hadhihi mauludatis saghira umma ma bi akhiha al husain wahai putri rasulullah kata dia mengucapkan selamat kepada sayyidah fatimah dia sangat mirip dengan engkau dalam keindahan, in the best constitution. kayaknya lebih mudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Secara jasmania, dia paling mirip dengan kau. Dalam penampilan tubuh, sangat mirip. Bahkan, sesungguhnya keindahan kenabian berwujud pada bayi yang kecil ini. Betapa miripnya dia dengan saudaranya Al-Hussein dan az kata memuji Allah Ta'ala kemudian ia datang kepada ayahnya yaitu Imam Ali dan berkata kepadanya Sami hadihil mauludah beri nama anak ini lalu ia berkata Aku tidak akan mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memberi nama itu menunggu kedatangan Rasulullah. Makuntu la asbiku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak mau mendahului Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu sedang berada dalam perjalanan ketika Rasulullah kembali sa'alahul Imam Ali an ismi. Ha. Imam Ali bertanya kira-kira mau dikasih nama siapa untuk bayi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Ma kuntu la asbiku Rabbi Ta'ala Aku tidak mau memberi nama anak ini Mendahului Allah Ta'ala Saya ini Ia minta diberi nama Kata Imam Ali Aku tidak mau mendahului Rasulullah Sekarang Rasulullah datang Rasulullah berkata Aku tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala Kata ini dalam riwayat ini nama-nama diantara nama-nama yang diberikan Allah sebelum kelahiran. Siapa aja nama itu? Dalam Al-Qur'an misalnya Yahya. Di dalam surat Maryam, kita, wa atainahu Dulu saya hafal ini ketuaan menyebabkan ini. Nanti katanya di surga ada orang yang masuk ke surga, tapi dilihat di seberang sana itu ada wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang jelita, yang dengan perhiasan yang indah, dia berkata, "Siapa kamu?" kata seorang mukmin itu. "Aku adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang kau lupakan." Kayaknya saya banyak kehilangan itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati min ladunka yarithuni wa yarithu min ali yaqub rabbi radiyya, ya zakariya inna bi jadi Allah mewahyukan kepada Zakaria aku berikan kamu kabar gembira tentang seorang anak yang aku beri nama Yahya jadi Yahya namanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga yang diberikan nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala ialah Isa putra Maryam. Dan dalam riwayat ini malaikat Jibril katanya turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan berkata sami hadhil mauludah Zainab. Beri nama bayi yang baru lahir ini Zainab. Tapi katanya begitu diberi nama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena dikabarkan bahwa Zainab bakal menjadi saksi dari tragedi besar dalam kemanusiaan yaitu pembantaian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya tidak ada Zainab, mungkin peristiwa itu akan hilang aja dan dianggap dongeng aja. Tapi karena ada Sayyidah Zainab yang menjadi saksi hidup menyaksikan itu semua. Pada waktu Nabi dengar kabar tentang apa yang akan dialami oleh Sayyidah Zainab, fabakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam Nabi menangis dan berkata, man baka ala musobi hadhil bint, kana kaman baka ala akhawaiha al Hasan wal Husain. Siapa yang menangis atas musibah yang menimpa bayi ini nanti sama seperti menangisi kedua saudaranya yaitu Al Hasan dan Al Hussein. Kalau saudara ziarah atau sempat arba'in mendatangi pusara Imam Hussein, saudara akan lewat di situ tergantung dari mana arah saudara dan saudara akan melihat sebuah bangunan yang bertuliskan Ya Jabalas Sober. Wahai bukit kesabaran. Sayyidah Zainab itu mendapat gelar sebagai bukit kesabaran. Kata Zainab sendiri, kata di dalam bahasa Arab, artinya ada dua, kata menurut satu Zainab bisa berarti wewangian yang semerbak. Jadi al-atar at-tayyib. Minyak wangi yang semerbak, yang enak, cuma itu disebut Zainab. Kebetulan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga nama Zainab yang tukang menjual minyak wangi. Saya kira nama itu sangat tepat karena Zainab nanti akan menyebarkan wewangian Karbala ke seluruh dunia. Ada yang menunjukkan juga bahwa kata Zainab adalah singkatan dari Zain Ab. Zainul Ab, hiasan buat bapaknya. Jadi sebagai perhiasan indah buat bapaknya, Zain Al Ab, atau Zainab, Zain perhiasan. Zain itu artinya bagus. Zain al-Ab. Jadi itu yang bagus yang menjadi hiasan buat bapaknya. Makanya disebut Zainab. Tetapi dari Sayyidah Zainab dalam satu riwayat itu dinisbahkan kepada Rasulullah dan riwayat yang lain itu dari suami Khadijah, ada putri juga namanya Zainab. Jadi ada putri Rasulullah namanya Zainab. Yang pada waktu pernikahannya Sayyidah Fatimah mempersembahkan kalung kepadanya Apakah putrinya itu dinisbahkan kepada Nabi Atau dinisbahkan kepada yang lain Atau bahwa itu bukan putri Khadijah Tapi anak asuh Khadijah Masih jadi persoalan di dalam sejarah Namanya juga Zainab Dan dalam sejarah akhirnya Zainab yang ini disebut Zainab Al-Kubro Dan Zainab yang kita ceritakan itu jadi Zainab as -Sughra. Saya ingin ulangi ini dalam rangka peringatan Sayyidah Zainab. Kecintaan kita kepada Sayyidah Zainab diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kecintaan kepada keluarga Nabi itu wajib di dalam Al-Qur'an. Kullah as'alukum 'alaihi ajron illal mawaddata fil qurbah. Di dalam surat As-Suro. Katakanlah aku tidak meminta upah dari kalian untuk menyebarkan Islam ini aku tidak minta upah kepada kecuali kecintaan kepada keluargaku dan Rasulullah menyebut termasuk keluarga itu adalah keluarga Sayyidah Fatimah Az-Zahra Fatimah wa abuha wa ba'luha wa banuha jadi Fatimah suaminya ayahnya dan keturunannya wabanuha dan anak-anaknya. Yang kedua, Sayyidah Zainab memang lahir dari keluarga soleh, keluarga takwa, dibesarkan di tengah-tengah keluarga soleh dan keluarga takwa. Dia sempat diasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar. Sayyidah Zainab lah yang waktu datang ke Karbala, dia kemudian memanggil-manggil Imam Hussein lalu menangis dan dia bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba sujud dan nangis selama sekali dan kemudian setelah bangun dia berkata kepada Sayyidah Zainab bahwa kamu akan menyaksikan Imam Husein satu saat Al husein katanya akan disembelih di Karbala dan digambarkan oleh Rasulullah Karbala itu kepada Sayyidah Zainab. Jadi, begitu lihat Karbala, Sayyidah Zainab segera teringat kepada pesan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dia sempat bersama Rasulullah, tapi sejak kecil ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, itu kakeknya, kemudian Sayyidah Fatimah tidak lama kemudian juga meninggal dunia, dan ia menyaksikan setelah itu juga. Imam Ali, dia pernah bahagia karena dibawa oleh rombongan Imam Ali ke Kufah menjadi pemimpin pemerintahan di sana. Tapi ia juga harus menyaksikan saat-saat terakhir Imam Ali ketika di Masjid Kufah ia ditebas pedang. Jadi ia ditinggalkan Rasulullah, ditinggalkan Sayyidah Fatimah, ditinggalkan Imam Ali. Ada juga pesan Rasulullah SAW waktu ditikahkan dengan Abdullah bin Ja'far, Rasulullah berpesan. Ia akan berkhidmat kepadamu dengan sebaik-baiknya perkhidmatan. Kalau ia minta izin untuk bepergian, berikanlah izin kepadanya. Karena itu waktu ia diminta izin untuk menemani Imam Hussein, dia berangkat dengan izin suaminya. Ya, itu dari keluarga orang-orang yang soleh, yang dibesarkan di dalam penderitaan. Kisah Sayyidah Zainab itu disebut sebagai maukib al ahzan kita tahu yang sudah berangkat arba'in itu maukib maukib itu maukib itu kan tempat persinggahan ketika kita dijamu Sayyidah Zainab adalah maukib al ahzan tempat persinggahannya derita demi derita tapi dia menghadapinya semua dengan penuh kesabaran sehingga ia mendapat gelar bukit kesabaran gunung kesabaran karena ketangguhan hatinya wa ma tawfiqi billah wa unib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh